Saudara, sejumlah tempat wisata dipadati masyarakat dalam mengisi libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus menyambut libur sekolah. Salah satu tempat wisata yang dikunjungi yaitu Kebun Binatang Kasangkulim, Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar. Jumlah pengunjung di objek wisata edukasi ini melonjak hingga 80% dibandingkan saat libur biasa. Lokasi ini dipilih masyarakat karena selain mengisi waktu libur, juga edukasi mengenai satwa yang biasa hanya dilihat pada buku pelajaran. Satwa yang paling banyak dikunjungi yaitu gajah, orang utan, siamang hingga kuda nil dan buaya. Total satwa koleksi kebun binatang berjumlah 135 ekor, yang terdiri dari mamalia, primata, dan unggas. Pengelola kebun binatang memprediksi puncak kunjungan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Alasan kita memilih kebun binatang walaupun udah sering kesini apa, Pak? Ada edukasi aja, Pak. Ada edukasi ya. Kita datang sama siapa aja, Bang? Sama keluarga, Pak. Tadi kita lihat-lihat apa aja tadi, Bang? Udah lihat gajah, lihat kasuari. Lihat ini, ya. Yang paling menarik perhatian anak-anak tadi yang gajah nih, Pak. Alhamdulillah untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Natal ini sudah mencapai 80% peningkatan dari hari libur biasa. Besok puncaknya itu kapan, Kak? Puncaknya nanti di tanggal 1 Januari. Ini yang datang mayoritas dari Pekanbaru aja atau dari ada luar mungkin? Ada dari luar kota juga. Mungkin yang paling jauh di mana yang kita tahu mungkin? Ya? Ada yang dari Bagan Siapiapi. Untuk satwa sendiri apa aja yang koleksi di kebun binatang ini mungkin? Kita ada gajah, ada kuda tunggang, ada tambahan kita yang baru yaitu burung unta. Ada berapa satwa, Bu? 135 jenis. Meski alami peningkatan jumlah pengunjung, namun harga tiket masuk masih sama seperti biasa. Yogi Sastaraharja dan Zidan Al-Azhar melaporkan.